Presiden Joko Widodo, saudara, menegaskan keputusan memindahkan ibu kota bukan keputusan presiden saja, tapi seluruh rakyat. Dan presiden tegaskan IKN atau ibu kota Nusantara bukan proyek presiden. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat acara silaturahmi dengan AFKUBI di Istana Negara IKN. Dalam pidatonya, Jokowi bilang pemerintah atau pemindahan ibu kota ke IKN merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili anggota DPR di Senayan. Menurut Jokowi, IKN bukan proyek presiden. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara.